Selain frozen food juga ada macaroni cheese bite, dan itu nanti akan saya buatkan di next video ya. Cara membuatnya gampang banget dan bahan dasarnya juga sangat gampang banget untuk didapatkan di pasaran ya teman-teman. Dan ini tuh bisa kalian bikin di rumah untuk menghemat daripada kalian harus beli keluar ataupun beli di minimarket ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatan. Untuk membuat nugget ayam ini, di sini saya sudah siapkan 300 gram daging ayam yang sudah dihaluskan dengan menggunakan blender, 100 gram tepung roti atau tepung panir, kemudian di sini ada wortel secukupnya, brokoli secukupnya, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh biji pala, juga 1 sendok teh garam. Kemudian saya tambahkan juga 1 bungkus penyedap dan 2 butir telur. Lalu tambahkan juga 50 ml air atau setara dengan 1/4 gelas belimbing ya. Tambahkan juga 3 sendok makan minyak sayur. Sedangkan untuk bahan pelapisnya, di sini saya sudah siapkan 500 gram tepung roti atau tepung panir. Lalu 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian saya tambahkan juga 3 sendok makan sagu atau tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Untuk airnya, kita tambahkan 200 ml atau setara dengan 1 gelas ya. Oke, kita langsung ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita kocok dulu telurnya. Kita kocok lepas seperti ini ya teman-teman, sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan sayurannya seperti brokoli dan juga wortel. Di sini brokoli dan wortelnya saya parut dengan menggunakan parutan keju ya. Tapi kalau mau kalian cincang halus juga boleh. Masukkan juga bawang putih yang sudah diparut. Tambahkan tepung roti. Masukkan garam, merica bubuk dan lada bubuk. Masukkan juga penyedap rasa. Kemudian kita aduk sebentar ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan minyak sayur, air bersih, dan juga daging ayam yang sudah dihaluskan. Di sini daging ayamnya saya haluskan dengan menggunakan blender ya. Kalau misalkan kalian gak ada blender, kalian bisa haluskan daging ayamnya ini dengan cara dicincang dengan menggunakan pisau. Untuk sayurannya, ini opsional aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen berasa banget daging ayamnya, sayurannya ini bisa kalian skip atau dikurangi takarannya. Dan ini bahan nuggetnya udah masuk semua ya. Tinggal kita aduk-aduk aja sampai semua bahan ini tercampur dengan rata. Kemudian di sini saya sudah siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng ya teman-teman. Kalau misalkan kalian gak ada loyang, kalian bisa gunakan peralatan seadanya di rumah. Bisa gunakan toples, bisa gunakan tempat makan, atau bisa gunakan apa aja yang sekiranya bisa dikukus ya teman-teman. Setelah itu, kita masukkan ke dalam dandang yang udah dipanaskan terlebih dahulu ya. Kita kukus selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 15 menit pertama, kita cek kematangannya dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Langsung aja kita tusukkan ke dalam adonan, lalu kita cabut. Kalau misalkan lengket berarti masih mentah, tapi kalau misalkan sudah gak lengket berarti udah matang ya. Lalu kita angkat dan kita dinginkan. Sementara menunggu nuggetnya dingin, kita akan membuat pelapisnya ya teman-teman. Kita akan masukkan terigu 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, dan yang kelimanya ini kurang munjung ya. Untuk takaran terigunya berarti pas 5 sendok makan munjung. Kemudian kita tambahkan sagu atau tapioka 1, 2, 3. Ini pas 3 sendok ya teman-teman. Cuman karena menempel di mangkok jadinya agak kelihatan kurang gitu. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 200 ml air bersih.
Lalu kita aduk-aduk sampai bahan pelapisnya ini tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggerumpal ya teman-teman. Setelah nuggetnya ini dingin, langsung aja kita potong-potong dan di sini saya potong menjadi 50 bagian ya. Tapi ini terserah kalian ya teman-teman mau potongnya menjadi berapa bagian. Untuk panjang dan lebarnya juga terserah kalian mau potong menjadi berapa. Atau kalian mau bentuk seperti nugget stick juga boleh ya, terserah. Pokoknya ini tuh nuggetnya suka-suka kalian aja potongnya seperti apa. Setelah dipotong-potong, kita celupkan ke dalam tepung terigu, lalu masukkan ke dalam tepung panir. Kemudian kita tepuk-tepuk dan dipadatkan seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya kasih trik untuk mempercepat pada saat melapisi nugget ini ya. Pertama, kita celupkan dulu 3 sampai dengan 5 nugget ke dalam tepung terigu. Kemudian kita kubur di dalam tepung panir. Setelah dikubur, baru kita padatkan. Tujuannya agar tepung terigunya ini meresap ke dalam tepung panir dan supaya lebih mudah dipadatkannya ya teman-teman. Karena kalau misalkan tepung terigunya ini masih basah, pada saat ditepuk-tepuk ataupun dipadatkan biasanya akan nempel ke tangan. Kalau udah belepotan di tangan itu nggak enak banget ya, dan yang pasti itu pasti ribet banget karena tepung panirnya juga pasti maur kemana-mana. Nah, ini hasil nugget yang udah dilapisi dengan tepung panir ya. Kalau misalkan mau kalian jual, tinggal kalian kemas di dalam plastik, lalu disimpan di dalam freezer supaya tahan lebih lama. Tapi karena nugget ini mau saya santap sekarang juga, jadi ayo kita goreng sekarang. Langsung aja kita masukkan dalam minyak yang udah dipanaskan ya teman-teman. Tapi karena di sini saya pakai minyak goreng sedikit atau secukupnya, jadi nanti harus dibalik-balik ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan kalian goreng nugget ini dengan minyaknya banyak atau sampai nuggetnya ini kerendam, nggak dibalik pun nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan warnanya udah kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Tara, ini dia hasilnya, nugget ayam sayur tanpa bahan pengawet dan yang pasti sehat bergizi. Buat kalian yang doyan banget makan nugget, lebih baik kalian bikin sendiri ya daripada beli di luaran, belum tentu terjamin kesehatannya. Kalau bikin sendiri sudah pasti terjamin kesehatannya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya, dari itu rasanya enak banget. Dan ini cocok banget buat bagi kalian yang punya anak yang susah makan sayur, termasuk anak saya. Anak saya tuh sama sekali nggak bisa makan sayur dan juga nggak bisa makan buah. Jadi salah satu caranya kita yang harus pinter-pinternya ngakalin makanan ya teman-teman, supaya anak tersebut bisa masuk sayuran ataupun buah-buahan. Salah satu caranya dengan membuat nugget seperti ini. Jadi ada wortel dan juga brokoli yang masuk dalam nugget ini. Dan teman-teman, nugget ini juga bisa kalian jadikan sebagai ide bisnis ya. Untuk bahan bakunya dan juga modalnya sudah saya tuliskan di deskripsi. Dan untuk harga jualnya silahkan kalian sesuaikan sendiri ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya kalian update terus video-video terbaru dari saya. Dan di next video nanti akan saya buatkan macaroni cheese bite, yaitu masih frozen food juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum.